Nah, teman-teman, kita udah ada di rest area Tol Palimanan kilometer 130 apa 180-an tuh? 190-an sekian. Terus tadi sebenarnya cuma mau numpang ke toilet doang, ternyata pas udah jam makan siang dan lihat ada empal gentong haji apa tadi ya? Haji. Ya, pokoknya Pak Haji lah gitu loh, khas Cirebon. Ya udah kita berhenti sekalian makan. Ada di sono noh. Kita udah selesai makan sih. Dagingnya tuh mantep banget. Satenya memang dia punya teksturnya kayak agak gembes, cuman dia punya apa kemiri ya atau apa tuh, yang apa taburannya itu berasa banget, nusuk banget, mantep banget. Empal gentongnya juga enak, dagingnya banyak sekali. Terus kalau makan pakai nasi itu pasti lebih kenyang lagi ya. Tahu gejrotnya ya mirip-mirip lah kayak tahu gejrot yang abang-abang dorong gitu loh. So tempatnya asik, harganya juga nggak terlalu mahal. Empal gentongnya 30 ribuan. Sate Maranggia 55.000, cuman yang agak ganggu tuh ada lemak di tengahnya. Itu kalau semuanya daging lebih mantap. Dan nggak bisa pilih daging semua karena memang sudah spesialisnya seperti itu ciri khasnya katanya.